Lalu tu nak oyak hari ni tak tantalan tak bukan masa kita pun deh. Dia cepat sangat bila-bila duk apa ni mukadimah tadi tu. Deh. Habis dah masa. Lalu tu hari ni kita nak apa ni nak ambil satu daripada apa ni pelajaran kita hari ni tak lain tak buka jendela agama dengan namanya modok dia kehebatan pandangan seseorang. Manusia pada asal kejadiannya adalah sama. Sama berlaku. Neh. Tidak berbeza di antara lelaki dan perempuan, antara bahasa dan bangsa yang berbeza. Berlaku apabila seorang itu beriman kepada Allah SWT. Dengan keimannya lahirlah orang itu orang Islam. Sebaliknya, yang tidak beriman kepada Allah digelarkan kafir. Orang yang kufur kepada Allah SWT. Manakala orang Islam pula menurut pembahagian darjat mereka terbahagi kepada Muslim, Mukmin, Muhsin dan Muttaqin. Ingat molek deh, iaitu menurut keadaan orang Islam pula menurut pembahagian darjat apa panggil tekak darjat-darjat ni tekak dah. Ha tu dah terbahagi kepada muslim mula-mula muslim lepas tu naik satu tekak mukmin naik satu tekak lagi muhsin dan naik satu tekak lagi muttaqin nah. Nama yang diberikan kepada seorang Muslim ini adalah menunjukkan tahapnya kehebatan dan tingginya di sisi Allah SWT. Tinggi di sisi Allah SWT. Yang lainnya tinggi di sisi manusia. Hak tinggi di sisi Allah SWT sana itu ialah tinggi yang paling suci murni. Tidak bercampur dengan benda-benda maksiat, benda-benda yang apa ni yang benda tak molek neh. Adapun pekak sisi manusia tak tentu lagi. Ada keluar makan risuah. Sok talkak boleh. Sok talkak boleh. Ada kaki, ada apa kau tu kau ni risuah. Adapun Allah SWT tetap. Orang Muslim terbagi kepada 4 peringkat, 4 darjat deh. Orang Muslim kalau beramal, beriman, orang panggil orang mukmin. Kalau pakar guna ilmu hak kita mengaji dah, boleh jadi munafaat, nama dia muhsin. Orang yang selamat sejahtera. Pas hujung jatuh dia, yang keempat ialah muttaqin. Orang yang yakin dengan Allah SWT. Ni Muslim. Pekat pertama Muslim. Beragama Islam. Orang beragama Islam, dia akan jadi orang mukmin. Orang yang beriman dengan Allah SWT dan Rasul. Dan beriman mengikut-ikut iman dan perkara. Beriman kepada hari kiamat, percaya kepada hari kiamat, hari balasan. Naik kepada muhsin. Muhsin ni orang yang suci murni. Orang molek, orang comel. Di sisi Allah Subhanahu Taala. Dua ayat ni perekat hak sisi Allah Subhanahu Taala. Mungkin perekat dengan kerana manusia akak apa tu ni dak. Ini tihat janji lagu tu. Deh. Nama yang diberi kepada seorang Muslim ini adalah menunjukkan tahap kehebatannya dan tingginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli syurga. Ha, itu dah. Lalu tu,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk contoh kepada kita sebagai seorang yang hebat sebagaimana firman-Nya deh, iaitu Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari rahuma'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Maksudnya Muhammad adalah pasuruan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersamanya iaitu sahabat-sahabat Nabi. Deh. Keras terhadap orang kafir dan berkasih saya sesama mereka. Kamu melihat mereka selalu bersujud hal keadaan menutup kelebihan Allah Subhanahu wa taala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ayat selanjutnya menceritakan lagi sifat-sifat kehebatan orang mukmin. Kalau kita nak jadi orang mukmin sedang mengaya rahmati sekedar bersifat belah mana? Ha ni. Dah. Dengan permanya simahum fi wujuhim min asari sujud zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Maksudnya mana di mana di apa ni didai mereka ada tanda sujud, begitulah perbandingan mereka di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Sila mengajar rumati sekedar. Kalau dulu orang Islam yang berpakaian putih dan orang Muslim yang berjanggut dihina orang, tetapi sekarang keadaan itu sudah berubah. Bangsa asing mulai pahal kepada orang yang berjanggut dan berbau dan berpakaian putih. Bukankah bentuk ke begini merupakan bentuk seorang Muslim? Ini menunjukkan bahawa kehebatan seorang itu akan diperolehi apabila ia menurut sunnat sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi pakaian dan bentuk tubuh badan. Selain daripada itu, kita dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan tidak terlalu laju. Orang Islam jangan jalan laju piung-piung-piung-piung itu. Nah, tidak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dalam perjalanannya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan tidak terlalu laju dan tidak perlahan ataupun diibaratkan sebagai perjalanannya apa ni seorang sewaktu turun daripada tempat tinggi. Ataupun dengan kata lain berjalan dengan sederhana. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan yang paling baik itu ialah urusan yang dibuat dengan sederhana. Pertengah eh. Neh. Lalu tu sedang menghormati sekalian, sifat-sifat yang disebut saat ini tu selain daripada dapat menunjukkan kehebatan kepada penganut-penganut agama asing, ialah diberi ganjaran pahala. Pahala kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang buat turut sunnah tu Nabi saat itu, orang ni dapat pahala yang paling besar. Lagi pula akan merasakan tenang hati kerana dapat menurut jinjak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bentuk tubuh dan pakaian yang bukan Islam tidak dapat memberi apa-apa kepada kita selain daripada menurut hawa nafsu saja. Pakaian mengikut sunnah saat itu, deh, dapat pahala.
Hak kita duk pakar-pakar semua-semua tu duk pesan demo betul ni pakar pri saja ya tu tu. Leh. Tidak ada pala hak ni pakai ya tu nafsu. Dan membawa kepada kekeliruan. Ini kerana kalau juga dibuat sudah tentu tidak kerana selain daripada menurut pesan dan kebudayaan asing. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang mukmin dari bersikap berpakaian yang menyerupai pakaian agama lain sebagaimana sebenarnya mentasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Allah berat benar ni. Acu suluh-suluh tengoklah deh. Pakak-pakak ukam masalah ni. Maksudnya mentasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Maksud bagi siapa menyerupai dengan satu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada mereka itu. Fikir balik deh. Lalu tu pakaian-pakaian ni yang penting. Di dalam Islam, berpakaian yang menyerupai pakaian agama lain, sebagaimana sebenarnya mentasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Maksudnya bagi siapa menyerupai dengan satu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada mereka itu. Ada beza. Nih. Ha, kenapa? Kerana kita tak sebab ada beza Nak satu. Itu dah. Nih. Sebenarnya pakaian hak Islam ada siap lah dah. Cuci. Jadi tengok pak tahu kata ni orang Islam. Itu dah. Ini menunjukkan bahawa Islam mempunyai bentuk tersendiri tidak serupa dengan agama lain. Agama Islam mempunyai kehebatan tersendiri, bukan terhina. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dah. Mana? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau na in kuntum mu'minin. Dalam surah Al-Imran ayat 139. Maksudnya, dan jangan kamu rasa terhina dan jangan duka cita padahal kamu adalah tergulung dari gulungnya tertinggi. Pakaian-pakaian kita ni pakaian tunjuk pakaian yang hebat. Yang tinggi. Seperti mana kita pakai baju Teluk Belangor, pakai sepiah, pakai sokok, pakai apa tu kat ni. Nah, hebat. Pakaian kita ni mengasingkan diri kan daripada subhah dengan agama asing. Itu dia. Nah. Lalu tu sedang mengajar mati sekadar. Marilah kita sama-sama apa ni ada upacara untuk nak apa ni nak menunjuk kehebatan pandangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tidak. Mana kata satu upacara juga kita ni. Deh. Selain daripada tu acu kita suluh tengok. Dan lagi pula berkenaan dengan makan minum pun sepatu juga. Kita kena beringat benar-benar amat-amat tilah makan dan minum kita saat itu. Dengan kerana apa? Dengan kerana Allah Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu jenis makanan ataupun minuman mereka di sebaliknya terdapat kemudaratan dan bahaya-bahaya. Hak tu yang lari tu cerak. Dia kena ada bahaya dan nak buat nak buat mudarat kepada tubuh badan kita. Kepada apa ni? Kemudaratan dan bahaya-bahaya tertentu kepada manusia seperti babi, arak dan sebagainya. Lalu tu suluh tengok molek deh. Dan kita ajarlah asuh anak cucu kita we duduk di dalam al-Islam. Sebagaimana satu hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang lain yang tinggi daripada al-Islam. Nah.
Sedap dengan jenama hati sekali. Kerana Allah terjamin dah sebut kata ugamo san itu inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya ugamo sisi Allah ialah ugamo Islam. Pah ugamo Allah dah dak apa lagi kita ni. Ha tidak. Kita kena amat-amati. Bak pakai ye, bak keduduk ke, bak tikah laku. Neh, we ada beza dengan ugamo asing. Neh. Kerana ugamo sebagai jadi contoh teladan kepada ugamo asing, ni ugamo Allah deh yang maha suci. Jangan widemo duk hina-hina main kepada kita. Pakaian we jadi tertik bi molek. Pakaian menutup aurat bagi perempuan dan laki-laki. Ada upacara menutup aurat laki-laki apanya di antara pusat dan lutut. Pakaian kena lepas pada lutut, lepas daripada pusat. Hak laki-laki dan perempuan dulu tinggal muka dan dua tapak tangan. Ha, semua tutup. Ha, itu dia beza. Lepas tu cuba hati tengok giduk ambil mari masuk baris. Neh. Dengan agama asing sana, hak Islam, hak comel sekali, hak juru. Kerana katuk habis. Rambut-rambut pun tinggal muka sana, dia penuh. Seperti bulan penama. Nur, cahaya dia ada dah. Cahaya hakikat hak Islam sana itu, dia cahaya dia ada. Ha, tidak. Pakai ye, tapi kedua-dua sana itu kena we jadi sekali lah. Neh, pakai ye, tikah laku dan rohani jismani kena wujudi sekali. Mungkin pakaian saja dak. Hati kena Islam juga. Deh. Rohani kena Islam juga. Ha tidak. Lalu tu sedang menghormati sekalian kena mengaji, kena belajar. Ha tidak. Dan demikian tu juga. Cara ha makan minum ni kita kena ingat benar. Lo ni panggil kata banyak. Dia tak ada duk tarik kita, tapi kita ni pergi capok diri kita sendiri. Kenapa? Kerana kita tak tahu hak mana halal, mana haram, hak mana makruh. Eh? Nah, hak mana sunat, hak mana wajib. Kena we tahu wajib, sunat, makruh, haruh, haram. Lima perkara ni tua ciwat hak Islam. Yang mana agama asing tak ada. Nah. Lalu tu sedang menghormati sekedar. Marilah kita sama-sama mengingati Allah sana itu. Kita beramal bersama. Nih. Iaitu jenis makanan sana itu. Acu kira tengok. Nih. Banyak orang-orang Islam yang tidak membezakan daging yang manakah makanan dan minuman yang halal dan yang manakah yang haram. Tetapi sebaliknya mereka suka deh mementingkan kelazatan. Makan nak turut sedap. Deh, tak ada turut kata hak mana halal, hak mana haram, deh. Makan turut sedap. Dan ke tahap makan ni tak ada kira makan minum apa kata kau ni. Tengok lo ni kita kata air botol tu tak tahu. Berbagai-bagai jenis. Dia sebenarnya kita ni we jadi stemek kata. We jadi kit camkat saya panggil. Lebih daripada memikirkan adakah makan ataupun minum itu halal ataupun haram. Tak ada fikir pada. Dengan tidak mengambil peduli sama ada makanan itu terhadap sesuatu capurek yang haram di dalamnya ataupun tidak. Ni dia oyak ni bukan tempat kita saja, seluruh dunia ni jadi lagu ni. Nah. Lalu tu sebenarnya soal makanan halal dan haram merupakan di antara perkara yang amat titik berat nah. Oleh agama Islam. Apa yang tidak jelas berkenaan makanan
yang subhat yang boleh dikatakan pada saat sekarang ini berlaku di dalam masyarakat kita berhubung dengan perkara ini. Lalu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Nah, wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman taqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'ardihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Bermaksudnya, sesungguhnya yang halal itu sudah pun jelas dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara kedua perkara-perkara yang subhat, kebanyakan manusia tidak mengetahui siapa yang menjauhi subhat, sesungguhnya ia telah membersihkan agamanya, kemuliaannya, dan siapa yang jatuh dalam subhat berarti ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam boleh dibahagikan seperti, pertama, semua jenis makanan yang pasti akan mendatangkan kemudaratan dalam masa yang singkat ataupun jangka yang panjang, seperti babi, anjing, darah, kecuali hati dan lipa, dan semua jenis deh apa ni bangkai selain daripada belalai, ikan, sutung dan haiwan lain yang biasanya dihalalkan oleh Islam yang tidak mendatangkan bahaya kepada manusia. Yang kedua, semua binatang sembelih yang disediakan untuk pemujaan kerana ia amat bertentangan dengan akidah tauhid deh dan konsep ibadat di dalam Islam. Yang ketiga, semua jenis yang memabukkan, iaitu arak yang dinyatakan kotor dan najis. Pada saat sekarang masih banyak lagi orang-orang yang mengaku dirinya Islam yang masih minum minuman keras, iaitu di antaranya yang banyak merebak di kampung-kampung kita ialah arak, obat gila dan obat batuk. Dengan menggunakan benda-benda seperti ini menyebabkan beberapa banyak kemusnahan yang timbul di kampung halaman kita lala ni. Yang keempat saat itu, semua jenis makanan ataupun minuman yang boleh membunuh seperti racun dan sebagainya. Seperti mana firman Allah Subhanahu taala, wala taqtulu anfusakum, yang bermaksudnya dan jangan sekali-kali kamu membunuh diri sendiri. Ni makan ni benda yang haram ni. Seperti mana kita nak bunuh diri kita sendiri dah. Lalu tu suluh tengok kita nak makan belah mana kena amat-amat ti buku makan ni. Deh. Ha, tu dah. Sepon mana air botol, air gapuk ada berbagai-bagai. Kadang-kadang campur dengan wine, panggil wine. Banyak jenis lah. Sebab tu sepatut kita kena pergi ambil perhati, ya. Kita melawat, kita pergi ke mana saat itu. Perhati tengok keadaan. Hukum, tengok dengan hukum kita. Ha? Dengan pakaian pun baik, kedudukan pun baik, nak makan, minum, boleh berjalan, boleh berlima, boleh suka, boleh ria. Deh. Lepas kita pergi tiru demo, tak? Nampak demo buat, kita pakai buat, tak? Kita kena tunjuk hak kita. Kelakuan Islam kena tunjuk. Ada adat, istiadat, ada akhlak. Okay, kita sana itu akhlak yang mulia di sisi Allah SWT. Ni kadang-kadang buat kita sendiri turut demo. Demo hina buat kita, kita pun hina buat kita juga. Ni satu macam. Kita kena bangga, kena suka hati, kena akak tarah kita. Seperti mana lelah ni, alhamdulillah,
di pejabat-pejabat kerja ni banyak dah menuntut orang. Deh. Ada lagi duk selit-selit tu, tapi tak apa dah. Alhamdulillah. Lo ni di sekolah-sekolah mana pun dengan menuntut orang dah. Jangan dedah weh. Jangan itu. Kita kena we ada. Terkedih kata kalau demo tak boleh mengaji kan, tak tutup arak di sekolah ni, tak usah mengaji. Agama lebih penting lagi pada tempat ni. Mengaji lain. Ha, tidak. Banyak lagi ilmu-ilmu, banyak lagi sekolah-sekolah yang menyambutkan puak-puak kita. Kadang-kadang hina pakai hijab. Allahu Akbar. Hina pada hijab sepuluhnya tu hedah. Bahasa asing tak apa lah. Kita sendiri sama kita sendiri pun hina juga. Jahilnya. Dan itu hari ni kita mari. Deh, cara menutup orang. Cara makan, minum benar-benar subahat. Benar-benar haram. Kita kena patut. Deh, patut jaga. Patut lik. So kaca. Deh. Lepas tu kita buat jual beli gapo, nak buat gapo sana itu kena suluh orang kita yang utama sekali. Makanan yang halal. Deh. Dan selain daripada tu, yang kelima, jenis makanan yang mana menjejekkan seperti lipah tikus dan sebagainya. Firman Allah SWT, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Maksudnya, dan Allah mengharamkan ke atas kamu perkara-perkara yang keji. Benda-benda yang keji. Lipah tikus apa tu kau ni. Deh. Kena katuk, kena tudung. Makanan kita kena katuk, kena tudung. Kerana bahaya daripada lipah tikus dan sebagainya. Yang keenam, semua binatang yang hidup dua alam seperti katak, bewok, kura dan lain-lain lagi. Yang ketujuh, semua binatang yang yang bertaring termasuk bergading seperti harimau, singa dan sebagainya. Tak boleh makan belaka tu, daging harimau, daging singa tak boleh makan. Tidak. Lepas tu, ada panggil hukum hakam kita ni ada tetap. Hak mana haram, hak mana halal. Yang kelapis semua jenis burung-burung yang mempunyai kuku panjang. Kuku buat cerekah dia panggil. Pencerekah untuk mencari makan secara menyambar seperti burung hal, burung le, burung sewah tu. Dan burung hatu. Segala burung benda kuku panjang untuk cari makan. Nak apa ni, nak apa ni. Seperti dia nak menyamarkan. Dia terubah main sewah ni macam kak ambil anak ayah lagi. Semua tu tak boleh makan. Dah. Yang kesembilan, semua binatang yang mudaratkan serta disyariatkan membunuhnya seperti ular, kala dan sebagainya. Tak boleh makan belaka. Yang ke-10, sidang pengajian hormati sekalian. Masa kita berkat sangat dah ni dengan waktu subuh. Deh, gok-gok bangun. Maya subuh. Malaikat ni nak bagi rezeki. Deh. Ha, tidak. Malaikat duduk sekali dengan kita. Allah duduk sekali dengan kita. Gok we habis. We jadi keluarga Muslim. Deh. Keluarga yang paling beriman teguh dengan Allah SWT. Barulah kita duduk senang dunia dan akhirat. Tak ada payah. Duduk dengan secara kita, secara Islam sana itu. Kadang-kadang puak kita apabila kena tak sukses demo hina lebih pada orang Islam. Sama Islam. Gitulah, beginilah, bagai-bagai. Kalau maju pergi kepada neraka, baik tak usah maju lah. Deh, kena pakat molek. Kita kena pergi turut demo, kita ada pakaian kita, makanan kita, adat istiadat kita, ada cukup lekat. Pakitan sebagai buat contoh kepada agama asing kata, ni Islam. Ni orang taat pada Allah SWT dan Rasul.
We ada sifat tepih menepih kata ya. Neh. Nabi Timur kata syiak ni orang Islam. We beza dengan agama asing. Ni satu sunnah untuk kita nak apa ni nak jagakan Islam san itu kena ada. Pakai ye tengok pa'ah ni dia buat Islam. Dan tikah laku pun dia main ketu juga. Cekek cekak pe gapo san itu. Pan ni beradu lah weh. Lah no weh boleh curi ke dak orang agama sing ha yang jadi. Nama curi tu pun nama dia dah curi. Tak ada kira orang Islam tak Islam ke agama apa pun jatuh sifat curi. Kita kena tunjuk. Jangan makan mata kelo, jangan tipu menipu. Ha tidak. Barulah kita sana itu nak duduk dalam keredaan Allah SWT. Kita nak kita reda ke tak weh? Kalau nak reda nak turut kereta Tuhan. Neh. Apa tu yang lari, tak usah kacau. Apa tu yang suruh, ha, buat. Dengan sekerta muta. Yang ke-10. Neh. Memakai suatu secara tidak hak. Seperti harta anak yatim. Ha, ni jalan ni. Tak ni memakai minum hak. Duk royak, duk napak-napak tu. Yang ke-10 sana itu, makannya suatu secara tidak hak. Apa ni? Seperti harta anak yatim. Begitu juga memakai ataupun menggunakan harta yang terlibat dengan perkara yang haram. Seperti harta judi. Harta reba dan sebagainya. Beberapa banyak orang Islam pada hari ini yang masih ragu-ragu buat mamai. Lagi tetek ngamane apa ni reba masih ragu-ragu lagi tetek loteri. Ai tak apa dikel loteri. Sedangkan perkara itu sudah jelas dan benar haram. Maka kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah harus insaf dan kembalilah kepada jalan yang lurus iaitu jalan Allah SWT. Neh. Tak usah main wah gamuk main, tak apa-apa deh. Kita beri penuh dengan ukur-ukur iaitu mengikut hukum-hukum syarak. Neh. Yang sebenarnya semua jenis makanan dan minuman yang telah dinyatakan di atas saat itu adalah bertujuan menjaga dan menyelamatkan manusia daripada terjatuh ke dalam lembah kemudaratan tubuh badan dan kesihatan akal. Nak jaga akal fikiran, makan yang boleh manfaat, makan susu kambing, itu dia. Deh, makan. Makanan yang halal. Yang memberi manfaat. Bimbing takut ni. Manusia daripada terjatuh ke dalam lembah kemudaratan tubuh badan dan kesihatan akal. Kerana makanan dan minuman itu akan memberi kesel-kesel. Bui pedah. Bui manfaat. Kepada manusia secara langsung. Dan ia juga menjadi sebab. Dah. Penerima deh doa-doanya oleh Allah SWT mengikut sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ni dengan panjang lebar ni deh. Dia berkait yang menyakut ke habis satunya wim darat pada tubuh badan dan dan lagi pula jismani dan ruhani. Nak buat wi gelak hati kalau kita makan barang haram, barang cemar, barang subhah deh. Sebagai satu hadis yang panjang lebar ni deh. Hadis ni riwayat Muslim. Yang bermaksudnya deh. Ada dalam 2-3 minit lagi deh apa ni Fauzan deh. Iaitu satu hadis yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Taala itu baik. Ia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya menyuruh orang-orang mukmin akan perkara yang disuruh kepada para rasul. Maka Allah berfirman yang bermaksud wahai para rasul, makanlah olehmu daripada benda-benda yang baik dan buatlah amalan
yang soleh. Dan Allah berfirman lagi yang bermaksudnya, wahai orang yang beriman, makalah olehmu daripada benda-benda yang baik yang kami kurniakan rezeki kepada kamu. Kemudian Nabi menyebut hal seorang lelaki yang musafir jauh, berdebu rambutnya, selalu dia saat itu tadah tangan ke langit. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanan dia makanan haram, dia mabuk minum minuman haram. Dia berdoa dengan Tuhan juga. Dan pakaian juga haram. Dan ia makan daripada makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan menerima doa itu? Deh, insyaAllah. Lepas tu masa kita pun sudah cukup, sudah sampai dah. Deh. Malah mana legend yang tak sama ni. Ya mak siapa dah. Jadi kecek mudah-mudah kata, carilah benda-benda yang haram dan benda-benda yang halal, dan tak usah gunalah benda-benda yang haram. Itu mengikut keadaan kita saat itu, supaya kita nak dapat terimakan doa-doa kita oleh Allah SWT. Ha, tidak. Dia berkait lagi. Deh. Sedang mengaji dramatis ke dia. Lepas tu, ada dalam 4 minit lagi. Jadi, duduk sekali pun begitulah. Terima kasih kepada peminat kita semua sana itu, yang mana alhamdulillah lah ni ada ubah dengan kita boleh mikir, kita boleh pakar, boleh guna, dan kita boleh beramal berkenaan dengan apa cara amalan-amalan kita dengan Allah Subhanahu taala deh. Ini daripada Malaysia ni deh, daripada Terengganu deh. Kuala Terengganu, daripada Siti Zubaidah Awang deh. Assalamualaikum ya jemaah. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, dia kata dapat dengar lagi ilmu yang bermanfaat ini daripada Kuala Terengganu, Malaysia. Terima kasih. Nah, patut ada lagi lah ramalah orang panggil kata dia. Hak ya mak ni sebagai tebah ya, tebah buka jalan. Nak mengaji sungguh tu kena cari guru-guru yang seperti mana Baba Espanyol, Dr. Ismail Lutfi dan sebagainya. Dan pada Baba lain, Baba Mek, pada getak kita mengajak ilmu tauhid deh. Dan lagi lain-lain lagi. Supaya kita nak kemahkan iman kita sana itu, dia kena banyak-banyak ilmu deh. Kena banyak ilmu. Kita kena kecek buku ilmu sana itu Allah. Bak jual beli, bak gapo sana itu tidak ada. Lalu tu kena jaga, pakat jaga. Yang orang yang keraguan di dalam agama deh. Sedang mengajar mati sekedar. Awal-awal pertama yang wajib diperhatikan oleh setiap-tiap manusia, kita wajib kena perhati tengok deh. Tiap-tiap orang lah. Manusia ni tiap-tiap orang. Buat kita semua ni lah deh. Berkata Malaysia rasa jauh dengan kita. Dengar-dengar saja, tak ada baiki diri kita sendiri. Tujuan hari ini kita nak boleh baiki diri sendiri. Sebagaimana peminat kita telah mari dan tak ada kira lah dalam telefon tangan atau berjumpa dengan Yohmak lagi. Deh, duduk dengar Yohmak lama mari dah 7-8 tahun mari dah. Deh. Dan semua saat itu, tak lain tak bukan kita boleh memikir dan kita boleh ubahkan diri kita saat itu ke jalan Allah SWT. Hari ini kita nak kecek pertama sekali, utama yang wajib diperhatikan oleh setiap kita, setiap orang sana itu, ialah mensucikan hati daripada perasaan syok dan keraguan terhadap Allah SWT. Banyak dia mahu duk wawih lagi ni. Berbagai-bagai lah. Utama sekali, berdoa, tahu nak berdoa dah, ya mak, tak berjaya lagi ni, tak boleh lagi ni. Begitulah. Apa ni rayu wek ataupun berkecek kepek orang kita sana itu banyak. Dan kita perhati tengok, kita mensucikan hati daripada perasaan syok
dan keraguan terhadap Allah dan Rasul. Dan hari akhirat. Itulah penyakit hati yang terbesar sekali. Ha, kalau kita tahu gini, aduh, ha, dah. Masa gerung. Kalau kita tak perhati, tak suluh tengok, tak mengaji, tak tambah, tak berapa ilmu kita sana itu, kita duduk dengan gelak gelita ke panggil. Tak ada berasa panas pedih pun. Buat dosa pun tak ada berasa bergetar pun, tak ada berasa takut pun. Lebih-lebih lagi, kata pula dah. Ha, tak suruh bergaduh. Ha, tidak. Lalu tu yang akan menyebabkan kebinasaan manusia di hari ini, iaitu di hari akhirat nanti, sebab syok dan keraguan. Itu mengandungi bahaya yang berat. Terutama sekali ketika menghadapi mana sikratul maut ni. Yang boleh yang boleh menyirik kepada su al khatimah. Kesudahan yang celaka orang panggil. Su'a kecelakaan. Khatimah yang su ada. Kesudahan orang panggil. Moga-moga Allah selamatkan kita sekalian daripadanya. Daripada apa? Daripada benda-benda syok dan keraguan terhadap Allah dan Rasul. Syok dan keraguan serupa itu deh kerak membelik setengah-setengah manusia. Maka bagi siapa yang merasakan deh ada sewaktu serupa itu di hatinya, janganlah hendaknya ia mendiamkan diri serta memadamkan perasaan itu di hati sepanjang masa. Sehingga apabila mati kelak, jadilah ia sebagai seorang yang bersyok. Mati dalam syok, orang panggil. Apa yang wajib dibuat? Ialah berusaha untuk menghapuskan syok dan keraguan itu daripada hati dan menolak segala tertengih sekadar yang termampu. Jadi kita kena cari ilmu, kena belajar, kena ukur masalah diri sendiri sana itu. Ha? Mengikut kemampuan kita, mengikut bolehnya kita. Deh. Lepas tu cara-cara yang paling menjerat untuk menghapuskan syok dan keraguan serupa itu ialah dengan sentiasa mendampingi para ulama. Nabi lepas pada penyakit ni, kita kena perapak dengan alim ulama. Dengan orang yang ada ilmu pengetahuan, orang yang ada ilmu agama penuh-penuh. Sambil bertanya segala sesuatu perihal Allah SWT, iaitu ilmu tauhid. Kita kena mengaji. Lah ni alhamdulillah, hak yang nampak dah duduk itu sana itu, dah start main, pala retak stand kita ni. Deh. Duduk mengajar, lebih kurang ilmu tauhid. Rasa kata dengar daripada peminat dah, rasa kata menyakup benar lah. Jadi mudah faham. Deh. Dan boleh kita mengambil iktibar. Kalau berkenaan bertanya segala sesuatu mengenai agama Islam, bertanya kepada ahli yakin dan hakikat. Bertanya kepada orang yang zuhud di dalam urusan dunia dan sebagainya. Jika tidak boleh menemui salah seorang daripada mereka yang disebutkan tadi, maka hendaklah membaca buku-buku yang mereka susunkan dan tulis mengenai ilmu tauhid dan ilmu yakin. Kita kena ngaji jari kitab-kitab mari. Lo ni demo tengah duk cari dah kitab tu kitab ni. Deh, berasa dah. Berasa takut dah. Berasa sesar dah. Lalu tu, pakak pergi cari beli kitab-kitab. Utama sekali ialah kitab. Deh, apa ni, berkenaan dengan, yang nak sebut tak kena. Kita tutune ibadat, iaitu perukune ibadat sepanjang zaman. Ada cukup lekat. Mulai daripada ilmu tauhid, mengaji gisa-sasa-sasa. Boleh mengaji hok ni tu, tak apa dah. Padai dah dengan kita ni sekadar deh. Nah, ilmu tauhid wujud kita bakal dengan bahasa Melayu ada balik siap dah. Dan sifat berlawan ni dengan Allah gapo ratik.
ada lawan dengan tak ada. Tu hai ada selama-lamanya. Benda baru tak ada. Tu dia. Ada, tak ada, tak ada, ada. Tu dia. Ataupun Allah ada selama-lamanya. We boleh tu tak apa dah. Mada dah. Deh. Tapi kena cari tambah lagi. Jadi cara-cara nak we lepas daripada penyakit tu ialah dengan sentiasa mendampingi para ulama. Kita kena pergi cari ahli ulama. Sambil bertanya segala sesuatu perihal Allah SWT, iaitu ilmu tauhid. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena kenal tu ya. Nak kenal belah mana, iaitu sifat-sifat Allah SWT. Deh. Wujud kidai bakar mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsih. Wahdaniya iradat samik basak kalam. Nah. Gi. Nah. Dengan sifat sifat panggil sifat 20. Tu kena yakin situ. Dan lagi pula bertanya segala sesuatu mengenai agama Islam. Bertanya kepada ahli yakin dan hakikat. Bertanya kepada orang yang zuhud di dalam urusan dunia dan sebagainya. Kalau kita tak tanya situ deh. Jika tidak boleh menemui salah seorang daripada mereka yang disebutkan macam itu deh, maka hendaklah membaca buku-buku, beli kitab-kitab mari. Itu dah belana dah. Dengan bahasa Thai, dengan bahasa Melayu pun ada. Balik Melayu, balik Sia, balik bahasa Thai pun ada. Deh. Itu dah. Itu dah. Jadi, bermana kata maksud syok dan keraguan itu seperti apa yang dibiasakan terlintas di hati seorang daripada perasaan waswas dan lintas di hati di dalam perkara yang menyentuh keimannya yang ia sendiri tahu perkara itu tidak betul, akan tetapi hatinya tetap menentangnya, sedangkan jiwanya menolak keputusan hati itu dan tidak mau menerimanya. Itulah yang dikatakan waswas. Bukan syak dan keraguan. Untuk menetap perasaan ini, deh, memadailah dengan membecinya dan tidak terlalu mengindahkannya. Malah hendaklah seringkali memohon perlindungan Allah daripadanya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tak ada payah sekali. Nak lepas daripada penyakit ni baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nah. Minta pelindung daripada dengan Allah SWT daripada syaitan yang kena rejah. Nah. Selain daripada itu, sidang mengajar mati sekedar kita mari sambung lagi, iaitu berkenaan dengan apa ni, cara-cara dia. Cara apa? Iaitu orang yang sombong bongkok panggil. Di antara penyakit-penyakit hati yang berbahaya dan sifatnya yang membinasakan lagi ialah sombong. Deh. Yang biasanya hanya disifati oleh para syaitan. Orang sombong ni perangai setan weh. Yang terkutuk panggil. Allah telah berfirman menceritakan tentang iblis yang terkutuk. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya ia iblis enggan dan menyombongkan dirinya dan jadilah ia daripada kumpulan yang tiada beriman. Orang yang menyombongkan diri sangat-sangat dibeci oleh Allah SWT. Dia beci weh orang sombong ni. Deh. Orang degil ni. Deh. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam firman-Nya, innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya sesungguhnya dia iaitu Allah SWT tiada menyukai orang-orang yang menyombong dirinya dengan dalil banyak perkara dah. Dan lagi pula firman lagi, innahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya tiada mencintai sekali orang yang sombong dan bangga diri. Besar diri panggil. Angguh bongkok dan suka membangga diri adalah sifat-sifat orang yang takabur dan orang yang membesarkan diri. Sedangkan orang ini mudah
tertutup oleh Allah SWT hatinya sebagaimana firman Allah SWT, kazalika yadma'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 35. Artinya begitulah Tuhan dan mencap menutupkan. Mencap sana itu ialah tutup mata hati setiap hati orang yang sombong dan apa ni berwinang deh. Ini lorak kitab deh. Orang yang menyombongkan diri pula mudah terpesong daripada keterangan Allah SWT. Sebagaimana yang difirman oleh Allah SWT, sa'asrifu an ayati alladhi la yatakabbaruna fil audi bighairil haqq. Akan aku pesongkan daripada keterangan-terangan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi di luar kebenaran. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fin nar. Artinya sifat kebesaran itu deh tudungku. Sifat kebesaran itu tudungku. Dan sifat keagungan itu kainku. Barang siapa ingin merebutnya daripada aku, nescaya aku aku lontarkannya ke dalam api neraka. Jadi sifat kebesaran itu ialah itu apa ni tudungku. Dan sifat keagungan itu kainku. Barang siapa ingin merebutnya daripada aku, nescaya aku lontarkannya ke dalam api neraka. Selain daripada itu, sedang mengajar makti sekedar. Banyaklah dengan dalil-dalil deh panjang lebar san itu. Mana kata la sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Artinya tidak akan memasuki syurga orang yang terdapat di hatinya seberat zarah deh dari sifat-sifat sombong. Sikit saja deh orang ni tidak akan memasuki syurga. Dengar sebeda tersebut, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada kalanya seorang itu ingin memaki ingin memakai baju yang cantik dan kasut yang molek, maka berujat deh. Tidak. Berujat pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Artinya sesungguhnya Allah itu cantik, suka kepada kecantikan. Sifat takabur itu menetek kebenaran dan sentiasa menghina dan menista orang-orang lain deh. Bagi siapa menganggapkan dirinya tinggi dan bermegah dengan derajatnya, lalu menghina dan memperkecilkan orang lain, maka itulah orang yang sombong terkutuk. Sifat sombong itu sentiasa memadakan hati-hati, akan tetapi ketara dengan tanda-tanda pada diri manusia, di antara tanda-tandanya iaitu, satu, merasa bangga melihat dirinya maju lebih daripada orang lain. Yang kedua, suka menunjukkan diri terhadap orang lain. Yang ketiga, minta dikedepankan di majlis-majlis keramaian dan bergaya dan berasa mana? Berasa kesi angkuh ketika berjalan. Ini sifat-sifat sana itu. Dan suka memuji-muji diri dan bermegah dengan datuk nenek yang kenama ataupun ahli agama. Bermegah dengan keturunan. Semua tanda-tanda menunjukkan sifat takabur yang amat tercelak dan buruk, yang kerap menimpa setengah-setengah anak-anak orang baik
yang tidak mempunyai pendengar jauh dan cantik pula ilmu pengetahuannya mengenai selok belok agama. Sila mengajar mati sekedar banyak deh kejadian pelik-pelik sana itu. Marilah kita sebagai, kita ada dengan hukum hakam, kita ada dengan dalil-dalil dan ada jarak jalan nak ukur masalah lebih jauh daripada sifat takabur, sifat megah dan lain-lain lagi. Ha, tidak. Lepas ni kita mari cuek sikit berkenaan dengan riya. Di antara bahaya yang mencelakan deh, ialah riya. Rasulullah SAW telah mengecamnya dan menamakannya apa ni, syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi, iaitu sifat riya. Artinya riya menuntut penduduk ke ataupun minta dihormati di dalam kelengi orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Misalnya seorang yang bersemaya dan berpuasa, mengeluarkan zakat dan naik haji, berjihad fi sabilillah dan membaca Quran dengan tujuan supaya orang ramai memujinya, menghormatinya serta memberikannya dari harta benda mereka. Itulah orang yang beramal dengan riya. Amalan orang ini adalah tertolak dan semua usahanya sia-sia, sama ada orang ramai memberi kepadanya ataupun yang dicintakannya itu maupun tidak. Allah Subhanahu Taala berfirman, barang siapa yang ingin menemui Tuhan, hendaklah ia beramal soleh, kerja benda-benda yang baik dan jangan sekali-kali mempersekutukan di dalam menyembah Tuhannya, beribadatnya dengan siapa pun. Sila mengajar mati sekedar. Begitulah berkenaan dengan cara-cara kita saat itu nak lepas daripada apa nak deh. Selepas pada itu kita nak cuek sikit berkenaan dengan deki dan hasad. Di antara bencana yang membinasakan lagi ialah sifat hasad dan deki terhadap kaum muslimin. Suka melihat seorang mendapat kesusahan, memadam permusuhan, dengki, busuk hati terhadap orang lain, tidak mempunyai perasaan rahmat dan belah kasih, serta suka menyeka buruk terhadap orang lain. Semua sifat-sifat ini adalah termasuk bencana yang membinasakan. Adapun sifat hasad dan deki itu, maka memadai deh gambaran celah dan buruk. Bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa berlindung diri daripada bencana orang-orang yang mendeki dan berlindung daripada bencana syaitan. Orang sifat deki, hasad deki sana itu orang sifat sekali dengan setan. Perangai setan betul-betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman lagi, "Wa min syarri hasidin iza hasad." Artinya, dan dari bencana pendeki apabila ia mendekinya. Ni satu apa ni? Satu upacara kita nak lepas daripada nyakit hasad deki. Kita kena jaga lah deh. Lagi mana kalau kita duduk berdeki ke demo deh. Yang itulah kita dapat apa ni? Dapat balasan daripada Allah Subhanahu Taala. Tu katuk pintu hati, katuk mata telinga. Tidak. Kena azab dicelakan oleh Allah Subhanahu Taala. Lalu tu minta jauh daripada sifat hasad deki. Selain daripada itu, mencintai dunia. Orang kita saat itu tak lain tak bukan besar yang membinasakan lagi. Di antara perkara besar yang membinasakan lagi ialah mencintai dunia dan sangat-sangat gemar mengajarinya. Mengajari.
sangat-sangat saya kepadanya sentiasa deh mengejar pangkat dan kedudukan, sentiasa mencari harta dan kekayaan dan sangat-sangat menjaga semua itu supaya tidak lari daripadanya sambil bersikap kedekut dan bakhil. Maka semua sifat-sifat yang tersebut termasuk sifat-sifat yang binasakan dan kelakuan yang tercela oleh Allah SWT. Bagi siapa yang mencintai dunia, kita mengajarinya sangat-sangat mengambil berat terhadapnya, sentiasa cenderung hatinya kepada dunia. Maka orang itu sebenarnya telah terdedah kepada bahaya yang besar dan acamnya yang berat dari Allah SWT. Orang duduk dengan dunia semata-mata saat itu, begitulah dah kejadian. Lepas tu, selain daripada tu, sedap mengajar mati sekedar. Hari ini kita nak buat kesimpulan lagi tu. Supaya apa? Supaya kita nak berkait dengan penyakit corona ni. Penyakit corona. Iaitu tak lain tak bukan celaan, satu kecelaan daripada Allah SWT kepada manusia yang zalim. Iaitu duduk dengan sifat takabur, duduk dengan sifat-sifat yang tak redai Allah SWT. Lalu tu kita nak cari balas mana deh. Nak cari balas mana, cari jalan balas mana. Nabi kita ni penuh dengan iman, tak lain tak bukan seperti mana telah wayak dah tadi. Kita kena pergi cari orang lain, ulama. Kita kena mengaji, kena belajar, kena berapak dengan orang yang tahu, supaya kita nak boleh tahu sifat apa ni, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu lain-lain lagi untuk nak kita beramal di dalam hari-hari yang kita ni menjadi sempurna. Hak tu nak balas mana itu mengikut keadaan kita. Neh. Tidak. Seorang kita ayah mak pelorang wisiat dah. Pak kita lah pakak-pakak berjalan dan pakak apa ni? Jaga. Neh, pakak jaga, pakak apa ni? Tak lain tak bukan pakak jaga dan pakak-pakak royak. Neh. Tidak. Kita kena duduk dalam hari yang kita sana, kena istighfar banyak-banyak sikit. Deh. Supaya kita sana itu boleh selamat dunia dan akhirat. Wilpah besar sekali, wilpah pada api neraka. Kita nak masuk syurga dengan selamat sempena. Deh. Sudah mengajar mati sekalian. Lepas kita suluh tengoklah keadaan dalam hari yang kita sana itu tak lain tak bukan. Deh. Apa ni cara hidup kita kalau mengikut keadaan dah saat itu besar benarlah kita kena mikir deh. Lebih-lebih lagi dunia Allah ni kah tak deh, tapi dia model weh, ada dengan telefon tangan, ada berapa dan boleh hubung telefon masuk pada ayuh mak, boleh kecek kira. Alhamdulillah luar daripada pelajaran ni dah pun boleh duduk telefon, ada muskilah ke apa. Ha, kita pakat-pakat baik deh. Banyak dalam hari ya. Lalu tu kita nak senih, kita kena pakat tolong-menolong di atas jalan Allah. Tak lain tak bukan pakat-pakat nasihat deh. Pakat ke jalan. Kita cukir. Tak ada lain tak bukan wajib khusyuk dan hadirkan hati di dalam semaya kita, kita nak wis penuh nak balas mana. Tidak. Lalu tu, di pagi lima-lima ni, ayah mak pun nak tengok dalam komen, dari pun tangan. Lepas tu, pada peminat kita, ada pakat nak bekerja sama sini, nak telefon masuk mari. Bolehlah telefon masuk mari. Kerana masa kita ada lagi dalam 4-5 minit lagi sana itu. Deh. Supaya kita boleh mencemuh-ramuh dan tukar fikiran. Hak mana yang molek. Kita, soalan kita sana itu, sebagaimana sebuah soalan seperti orang ramai-ramai. Boleh menamuh ilmu dengan tak khabar. Ini dengar daripada peminat kita dah. Kata alhamdulillah, dia kata, ada yang mau tanya tu molek lah. Kita boleh tahu kata.
Ini satu telefon tangih deh. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa tu ada gapo ni pagi ni ni? Tanya itu je, Mak. Gapo? Tanya anak bina boleh makan dah dari rupiah. Aduh, koyak banyak kali dah. Tak apa, boleh makan. Deh. Tak ada hal. Deh. Lepas tu nak tanya itu tadi. Gapo, he? Tanya... Orang tu yang usah, itu nak berjaga boleh tak, tapi dia akan ketuk. Zakat ke? Boleh. Dia, oh, boleh. Dia ada hak ni, kan dia miskin ke? Dia masuk syarat apa tu kan ni. Kita dijual, kita keluar zakat tu niat we molek. We dia lepas daripada, kalau duduk dekat barang, dia lucu pada barang. We yang masuk ke email. Deh. Patut ada apa lagi? Itu lah ya, Mak. Orang tak akan tukar itu hari lah. Tepik luar, luar rumah? Oh. Untuk erat kan? Oh. Dia sebenarnya tak ada hal dia satu tu. Dia tutup tubuh badan saat itu. Dia buka tapak tangan. Deh, dengan muka. Aja dia. Kaki tak apa. Kaki tak ada hari kita pelabuh itu sikit kak. Kaperung, kaperung kita. Kaperung pula tak. Pakai ya kita ada. Mak kata boleh ya supongnya semaya itu retino. Haa, bubuh tu molek. Eh. Bubuh stukin tu molek. Eh. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Tak kena betul mana, tanya dia mulai pula deh. Sikit-sikit lagi, Alhamdulillah. Ha, lepas tu satu telefon. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, Mak? Apa, tak ada apa. Alhamdulillah. Mama sihat dah. Ada lagi lah penyakit tu. Apa boleh duduk, deh. Ya. Lepas tu ada apa pagi ni? Ya, Mak. Apa ni, kita nak ngekoh kamer. Lepas tu, orang we daging dia. Lepas kita tak usah buat kamer, kita nak buat daging. Buat kan? Ke mana-mana. Lepas kamer tu tak apa, tak sakut. Mana? Kamer tu. Sakut apa? Takut kita nak ngekoh kamer yang ni. Tapi kamu itu boleh buat, eh? Tak ada apa. Boleh buat belakang, nak buat pasal mana. Betul. Orang-orang juga tolak tunggu. Lepas tu, jogi lah, jogi lama tu, jogi lebih baik. Tak boleh. Tak boleh, eh? Tak boleh. Tak boleh, kena buat kan. We kena dengan hukum. Kena buat, we kena dengan hukum. Hukum tu. Lepas kita ada buat main-main dengan hukum. Deh. Saya boleh baik. Tak boleh. Dia kena menikah dulu. Deh. Kalau temui yang panjang, lepas lagi nak... Cari hal lain. Tak ada payah dunia dah. Nih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu satu telefon deh. Ya banyaklah. Dalam hari ini. Itu satu telefon lagi. Yalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gana senyap dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Nak tanya yang mak sikit. Ha? Masya Allah. Maya raya. Yang mak kena royak. Royak pun nyata lah. Okay. Royak ke mana tu? Cuba. Maya tu? Pasal ni orang tak mengaji mana. Pasal? Okay, semaya raya boleh kata baca gotu lah. Cukup tak cukup. Bakal? Kena ada. Bakana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar tu.
Wayak-wayak tu, cukup sarak dia. Cukup sarak dia. Bukan nak layar ni, bukan? Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Terima kasih, terima kasih. Lepas tu hal lain lagi? Ada lagi? Padah dah? Tak ada puas lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Malak dah. Dulu boyoh mak dia klik pergi jumpa dengan sains-sains. Dia ajar cara semaya raya. Dia pakai ajar. Weh, ada mak tahu tu pakai ajar. Jangan dua. Kalau gini-gini mau tanya aku. Jangan dua gitu. Dia tak tahu, tak tahu sungguh. Dah. Satu telefon lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tu? Bunyi manis tu hari ni. Ya, nak tanya sikit. Nak tanya kalau mak diri kahwin kita tu. Nikah dengan kita pula susah tu. Mak diri? Mak diri kahwin kita. Patut tu kedai sendiri ada semua dengan kita pula tu boleh. Tak ada ha. Ya lucu dah ni. Ada. Ya kai ya sabik ya tu panggil muhrim tak muhrim dan itu ya banyak kata eh. Tapi tu ya. Deh. Insyaallah deh. Ya. Tak apa. Patu terima kasih. Ini dia apa ni? Ada demo mic keluar ni kata. Seman pakai deh. Assalamualaikum ya mak. Mai suam tung tau, mai penrai. Teta hin aurat bab kap. Banda dia. Aku pakai lah tu king. Deh. Satu telefon. Dek bazan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak anak kita tak ada ngekoh lagi ya. Apa? Kita tak kita tak apa. Ngana? Tak ada ngekoh, tak ada modal. Tanggung tak tahu kedua-dua, mak pak. Tapi tak ada ngekoh, bukanlah. Ya, tak apa. Ya, tak ada berdosa kali. Tak ada sunat, ya. Tapi ya sunat mu akad. Eh? Mana? Kalau kita tak ada ngekoh, kita pergi mati. Tak ada apa. Tak ada apa, tak ada hal. Tak ada mengekoh pun tak apa. Tapi ya sunat mu'akad dia panggil. Kita tak mengekoh, ya tu nak gerbai boleh ke tak? Tak ada ha. Deh. Cari pada. Pondok kubah taleng ni. Kubah taleng mana? Apa apa? Kubah taleng Mok Mawi ni lah. Haa, Mok Mawi. Orang kena bawa besar dengar. Kubah taleng ni. Kubah taleng Mok Mawi. Lah ni mapuh dah pondok tu. Haa, tu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telefon. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa khabar weh? Weh. Tanya. Lalu kita pergi ngaji tu, kita bibit dek tu lah, roh air tu ke. Bawa dah tadi dek, bawa kutu lah muka. Lalu tu ni panggil. Lepas tu lagu mana ayam eh? Tak ada apa. Tak kena takut sebang dek tu lah, muka tu lah, roh air tu. Lepas tu tu lah. Kita dua putih. Beli bibit panjang sangat je lah, nyuk pergi. Tak ada apa. Nak walak sakup. Ya kena hormat sikit kera'a tu. Neh. Jangan dia buat supon dengan surat tamada lah. Tak apa deh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'az zahir batin. Ini daripada pujuk tidak. Salam ayah mak. Selamat hari raya ku hai tu kon mi kuam kuam suk. Mi rangkai kang reng. Lek mi jit jai ti kem keng.
เหมือนอายอมะอัลลอฮ์ยังสุปอยอมะลาอายอมะวะตุกุสาระนะตุกุสาระตุกุรุกุงเนี่ยจากอามัลเล่ตุอันนี้ชัดตุตะลิปุนตังเงคอดูยอสสลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามayah mak waso suka ayah mak koyak ha pekiat jati dah eh ha ada hak pesing dari hati itu ha cuci hati ha ya jadi terima kasih dah ayah mak boleh beki diri ambo kan yo terima kasih banyak ayah mak yo alhamdulillah ha ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu boleh beki selalu dah gini hati deh jangan duk asak deki dalam hati pun ni sikit pun tak leh dah. Neh. Tak. Adik Fazan gila-gila sesak dengan tek ni tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa khabar tu? Khabar baik, alhamdulillah. Ada khabar pagi ni? Tak ya nak oyak atau saya mimpi pula ya. Tapi saya oyak dah kok ya lah ya. Mata pagi nak jatuh lewat nama Allah lah. Mata pagi nak jatuh. Lepas tu cuba molek. Lewat nama Allah lah. Saya tuju. Alamat kapa ya. Molek eh. Nih, itu ya untuk kita, pribadi kita. InsyaAllah deh. Ya. Tapi pada, ya ada hakwi khususi, hakwi umumi. Ha, itu dah. Jadi senang lah bersujud tu. Jadi suka hati. Pasti ya dia boleh. Alhamdulillah. Tak payah lah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hak molek daripada Allah. Atau molek daripada setan. Neduk situ ya. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Ya. Dulu dengar dikit tak biasa itu ni. Kenapa? Lah, orang suruh itu. Orang suruh minyak lebih. Tak tahu kita biasa minyak hak sendiri. Tak tahu nak tanya nak buat itu. Minyak gerbe. Minyak gerbe dia mungkin kita. Hak dia ha ah, tu. Bayar hutang dia sungguh lah. Tak biasa sungguh ni tak tahu. Tu biasa ni yang kita sendiri. Tak ni yang orang tak tahu. Paling mau pergi nak. Pas nak kata ke nak yang pergi lah sikit ya. Ah, tu mana tak tahu. Tak kerti tu. Tak payah ke. Tak. Dia mau pergi kita sungguh niat gede. Haa. Raya okey. Apa kita nak minyak kata gini? Ha, ni gerbe hak Ismail yang wakil pada aku. Banyak tu habis dah. Kata gitu je. Kalau Abdul Rahman, Abdul Rahman. Kalau, you kena sebut nama je lah. Ya. Tak apa, ya ada juga itu. Tak apa, ha, ya belik. Jadi dia biasa buat hak kita sendiri. Dia mungkin tak ada pernah buat. Apa nak tanya juga tu. Ya. Pelanggan ya. Ya, terima kasih. Salam mama tu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ni cara wakil ni deh. Cara ganti boleh. Tak ada hal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Tanya kira. Hai? Nak tanya sikit ni. Tanya. Gah tu dah kita cucu dua. Kita niat ni ke niat tu boleh tak? Niat ni hak tu kan? Dahlah kita cucu dua orang. Apa? Bahan nak memang wakil suruh niat ni. Bahan nak wakil pula niat ni pula. Tapi mula-mula lain lah. Dan nak boleh sebut nama saat ni lah. Tak apa lah dua orang pun dah. Tak ada. Tak apa lah. Terima kasih ya tu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya, begitulah. Lepas tu masa kita berkat sangat dah ni apa ni. Masa kita ni ada lebih kurang. Hasan boleh tahu telefon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, apa khabar tu? Ha. Ya itu kena ya kerana Allah demo tak ada. Itu. Ah, kena Allah. Namakan aku berbaik tu. Aku rubai Muhammad. Muhammad ya wakil padaku. Bih, suruh situ deh. Tak jadi deh. Ya, kerana Allah Ta'ala. Ha, deh. Lepas tu dengar weh peminat semua tu. Deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Muhammad kan mak demo tahu lah kau dah. Lek juga kita pakai perangat deh. Deh. Bubuh kerana Allah. Buat kau apa-apa kerana Allah ada semua boleh pakai. Deh. Ini satu telefon deh.